Pelabuhan Sunda Kelapa. Apakah Anda tahu Pelabuhan Sunda Kelapa adalah salah satu pelabuhan terpenting yang menyimpan banyak sejarah bagi berkembangnya bangsa Indonesia? Saat ini, Pelabuhan Sunda Kelapa pun masih aktif dan juga menjadi salah satu objek wisata bagi masyarakat luas. Dapat dikatakan, Pelabuhan Sunda Kelapa adalah tempat yang sangat legend akan nilai sejarah bagi bangsa ini. Bicara mengenai legend, di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, tepatnya di Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara, terdapat salah satu tempat makan seafood yang legend akan cita rasa seafoodnya yang aduhai dan murni seafood, yang tentunya berbeda dengan resto seafood lainnya yang mengandalkan bumbu tanpa mengandalkan cita rasa aslinya pada ikan-ikan lautnya. Pondok Baronang Daeng Raja adalah nama resto atau rumah makan yang sudah memiliki umur 21 tahun dalam menyajikan menu seafood melegenda di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Berdiri pada tahun 2000, para pelanggannya ini sangat terbukti dan jelas sudah lintas generasi setia dalam menikmati cita rasa seafood atau cita rasa daging ikan-ikan laut aslinya di Pondok Baronang Daeng Raja. Sehingga bagi Anda yang ingin menikmati cita rasa menu seafood yang asli dengan bumbu yang sederhana tanpa merubah cita rasa asli ikan-ikan lautnya, Pondok Baronang Daeng Raja beralamat di Jalan Lodan Raya nomor 39, Pademangan, Jakarta Utara. Awal berdirinya Pondok Baronang kita dulu di dalam Pelabuhan Sunda Kelapa. Mulai dari ya tenda-tenda tanpa karyawan. Mulanya memang baru saya sama istri saya. Sampai dari mana ini ya? Dari tahun 2000 ya. Tahun 2000 sampai sekarang. Alhamdulillah kita masih ada. Dari awal sampai pindah ke sini, alhamdulillah grafiknya terus naik. Baru 2-3 tahun ini selama COVID, ya beginilah. Mungkin bukan Pondok Baronang aja yang merasakan itu, tapi umum lah. Tapi kita alhamdulillah masih tetap bertahan. Ya lumayan, masih tetap bertahan, tetap masih profit. Kita spesial seafood. Yang ciri khas kita ya seperti inilah yang di meja. Yang ciri khas banget ini udang galanya. Respon positif pun diterima oleh Pondok Baronang Daeng Raja ini. Sosok Daeng Raja sendiri adalah berlatar belakang sang juru masak yang sudah sangat berpengalaman dalam membuat dan mengolah beragam menu laut atau seafood. Ayah dari dua anak ini berhasil mempertahankan cita rasa seafood dengan apik, sehingga dapat bertahan hingga 21 tahun. Dan komitmen menyediakan cita rasa asli ikan-ikan laut tanpa menonjolkan bumbu. Ya mungkin bisa dibuktikan sampai sekarang ini kita masih bertahan dan kita masih baik-baik saja. Masih bagus saja. Mungkin kalau perbandingan dulu lagi, zaman dulu, ya sedikit berbeda. Cuman kita masih termasuk bagus. Sangat bagus. Pondok Baronang ini udah lama, Pak. Pondok Baronang ini sudah lama. Dulu bukan kayak begini bangunannya. Jadi memang kita sudah langganan. Karena memang terus terang aja, ke satu tempat makan yang ada di sini banyak. Tetapi yang bersih dan harganya tidak menguras kantong ya cuma hanya Pondok Baronang ini aja menurut hemat saya. Karena kebetulan kita dekat, nanti sebentar lagi kita tinggal balik ke pelabuhan lagi gitu. Pertama saya datang dengan anak-anak saya, anak cucu saya. Ini ada berapa orang nih. Restoran ini udah langganan sejak 20 tahun, 30 tahun lalu. Masih di dalam. Jadi saya makan di sini udah sejak dulu. Nah, cuman sekarang karena banyak tempat makan, kadang-kadang kita pilih ke tempat lain, gitu. Jadi kita nggak bosan lagi tuh, nggak boring. Oh ya, hari ini saya makan di Pondok Baronang Daeng Raja sama keluarga saya. Saya dari dulu emang udah suka makan di Pondok Baronang ini semenjak waktu di dalam. Sampai sekarang tuh emang rasanya enak banget. Pondok Baronang Daeng Raja memiliki prinsip yang dimana jika mau makan seafood, maka cita rasa seafood harus asli dan bukan cita rasa bumbu.
Dalam menciptakan cita rasa menu seafoodnya yang fresh, semua bahan yang digunakan oleh Pondok Baronang Daeng Raja adalah bahan yang memiliki kualitas nomor satu. Inilah yang menjadi salah satu kunci Pondok Baronang Daeng Raja tetap eksis menjadi resto seafood yang sangat berpengalaman dengan umurnya yang saat ini sudah 21 tahun. Sehingga bagi Anda pecinta menu seafood, belum lengkap rasanya jika Anda belum menikmati menu seafood khas dari Pondok Baronang Daeng Raja yang beralamat di dekat kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Banyak sih perkantoran, karena ulang tahun, kadang-kadang acara-acara kantor. Selebritis banyak banget. Kita nggak perlu jelasin satu-satu ya, karena kalau banyak banget kali. Banyak banget lah, nggak usah disebutin ya. Saya makan kesukaan saya sama juga dengan teman baik saya, Pak Rudi ini, baronang bakar. Biasanya kita paling suka baronang bakar. Karena apa? Ikan di sini ini fresh, Pak. Fresh, segar ikannya, bagus. Nah, cita rasanya enak, ikannya emang betul-betul ikan apa? Anu ikan-ikan yang apa? Yang nggak kena es ya, kena es cuma hanya sekali menurut saya sih. Karena kita kebetulan kan penggemar ikan juga, Pak. Beda rasanya dengan di Bandar Jakarta, beda lah, jauh lah. Cuma hanya menang nama doang di sana itu. Ini menurut saya tuh lebih asli ya, lebih fresh itunya makanannya. Apa ikannya lebih fresh dan ininya tuh lebih enak lah, lebih saya makanya saya sempatin kalau kemarin itu mesti 2-3 minggu sekali atau sebulan sekali lah, masih tetap seperti dulu, masih tetap saya cari dari pemiliknya udah nggak ada, nggak tahu kemana. Ikan baronang, ikan apa lagi, ikan kue. Ada ikan, beberapa ikan lah, rame-rame. Terus ada sayur-sayur, terong, ada udang gala. Hampir yang ada di sini lah kita pesan. Saya ini pesan udang galanya 5 porsi, isinya 3, jadi 15 udang. Terus saya yang enaknya lagi telurnya. Telur kunyitnya itu enak, sama kangkungnya yang saya suka. Sama ikan baronangnya itu paling enak. Kualitas rasa selama 21 tahun ini tidaklah mudah. Mulai dari menu pertama hingga variasi menu pun berhasil dipertahankan dan berhasil menciptakan menu baru yang lezat dan nikmat. Salah satunya adalah ikan baronang sendiri yang sudah menjadi ikon pada lambang Pondok Baronang Daeng Raja adalah menu yang menjadi andalan dengan udang gala dengan ukurannya yang sangat besar. Tetapi memberikan harga yang sangat terjangkau dari dulu hingga sekarang. Beragam menu lain mulai dari ikan gurame, ikan bacet, ikan kakap, ikan kue, hingga kepiting dan menu-menu lainnya adalah menu yang juga memiliki spesial rasa tersendiri. Di antaranya menu best seller seperti udang gala dan ikan baronangnya. Sehingga sangat tepat sekali bagi Anda pecinta menu seafood untuk langsung menyambangi Pondok Baronang Daeng Raja. Kalau saya nggak mau menilai tempat lain, yang saya tahu, kebetulan saya memang bukan orang baru di dunia kuliner seafood ya. Yang saya pilih-pilih di sini, yang menu yang saya tentukan di sini memang menu-menu pilihan buat saya. Yang dimana memang saya punya pengalaman dari tahun 91 sampai sekarang ini yang saya anggap paling cocok. Karena buat saya harus mempertahankan ciri khasnya kita, ciri khas Pondok Baronang itu sendiri.
kalau ikut-ikut kayak orang, enggak lah. Lebih senang begini aja. Lebih, ya alhamdulillah. Orang-orang mungkin gini, ketemu kayak kemarin COVID, udah selesai. Kita alhamdulillah masih bertahan. Kenapa? Karena kita masih ada pelanggan-pelanggan setia kita. Itu yang buat kita kuat di sini, kita bertahan. Kalau kita bilang rasa, ya itu sih selera ya. Nah, selera kita ya mungkin tamu-tamu nanti yang bisa menjelaskan seperti apa. Yang pasti kita mempertahankan rasa itu dari awal kita berdiri sampai sekarang, kita mempertahankan itu. Jadi ciri khas Pondok Barona ya seperti ini. Mungkin di tempat lain, bukan mungkin ya, saya yakin nggak bisa ketemu. Karena buat saya kunci-kunci untuk resto itu, dia harus punya ciri khas. Saya rasa sih itu. Ini namanya aji-aji bumbu telur asin. Kalau rasanya, ya gimana ya, kalau kata saya sih enak banget. Ini kepiting saus padang spesial. Ini spesialnya, ini nggak standar juga. Ini kita udah variasi dari khasnya kita. Di tempat lain pun nggak ada. Ini sedikit dia lebih apa ya, lebih pedas. Lebih rasanya lebih apa ya, lebih berani. Kalau ini yang jarang orang mungkin tahu, ini kakap saus tauco. Karena rata-rata orang datang pesan baronang bakar, itu-itu aja yang dia tahu, udah cocok, udah enak, dia nggak coba yang lain. Nah, sama kayak begini. Kenapa ya? Udah coba satu, padahal kita menu kita banyak. Nah, di list menu kita, kita singkat. Nggak kayak orang-orang jadi kayak dia tebal banget ya. Padahal kita jauh lebih banyak menunya sebetulnya. Sama kayak begini. Kalau ini sih orang udah tahu lah, udah enggak lah. Ini ciri khas banget kita. Yang paling andalan kita lah. Kalau kita mau adu, kita dijamin di sini isinya penuh. Telurnya pasti penuh. Ini yang isi 2, ini yang isi 6. Harganya sama. Kalau ini berbeda, ini udang pancet. Rasanya pun berbeda, olahannya pun berbeda. Pasti kalau kayak gini-gini sih orang udah tau lah ciri khas Pondok Baronang. Baronang ini, baronang bakar. Ini juga banyak yang suka. Bandeng. Bandeng bakar ini nggak umum juga di tempat lain. Kebetulan ini. Ini mungkin dianggap, ya apa sih bandeng? Nggak umum. Cuma kita memang bandengnya juga bukan asal bandeng. Jadi kita ada satu tempat yang memang kita jamin nggak bau, bau lumpur. Kita utamakan fresh, satu. Kedua, isinya. Ini udang gala ini, kita lihat di... Ini kita jamin, ini pasti penuh. Palanya ini harus penuh. Jadi begitu kita pilih, kita lihat palanya. Kalau palanya penuh, dagingnya pun pasti penuh. Kalau palanya kosong, dagingnya pun kosong. Cuma gede di cangkangnya aja. Nah, memang udang gala kita nggak main-main. Di samping memang harga belinya lumayan, salah memilih, itu pasti boncos kita. Makanya yang milih nggak boleh sembarang, harus saya sendiri. Kalau udang gala ya. Keberhasilan Pondok Baronang Daeng Raja ini tentunya tidak lepas dari peran manajemen yang baik. Tentunya bahan yang fresh serta pengolahan yang masih bersifat sederhana demi mendapatkan cita rasa menu seafood yang benar-benar asli seafood. Bahkan, menariknya lagi, sang owner Daeng Raja pun ikut terjun langsung untuk mengolah pesanan setiap pelanggan di Pondok Baronang Daeng Raja. Karena memang yang banyak orang tahu, udang cuma sekedar begitu, masak. Orang nggak tahu kalau di udang itu ada kotorannya. Ya mungkin tadi sudah saya jelaskan lagi pas pengolahannya. Di kepalanya itu ada kotorannya. Di punggungnya ada ususnya. Itu harus dibuang. Banyakan orang nggak dibuang karena mungkin nggak tahu. Di situ udah memang harus kita, kalau kita wajib.
Tidak sampai di situ saja. Pondok Baronang Daeng Raja pun juga dapat dijadikan sebagai pilihan tempat pemesanan untuk beragam acara-acara dalam partai besar. Di antaranya untuk acara reuni, keluarga, gathering, hingga wedding pun dapat menjadikan tempat ini sebagai tempat yang sangat tepat untuk menyediakan menu-menu seafood dengan cita rasa tinggi. Alhamdulillah menurut ukuran standar saya, di sini sudah sangat baik. Sudah sangat baik, karena apa? Kesatu bersih, ada ruang musola juga buat sholat, santai, tidak bising, tidak terlalu bising, tidak segala macam lah pokoknya itu. Memang betul-betul, kalau menurut saya, ukuran standar aja gitu, Pak. Bagus lah di sini, bagus. Di sini ini bumbunya paling berani, Pak. Paling berani dia bumbunya itu. Makanya apa? Saya kalau makan ikan itu sampai ke tulang-tulangnya, Pak, sampai ke kepalanya tuh saya sedotin semuanya, Pak. Ini buktinya nih. Ah, ini teman baik saya nih, coba. Ah, tuh. Ah. Udah biasa kita, udah puluhan tahun saya makan di sini berdua aja sama dia. Nyaman, oke. Okay. Sini mah oke. Okay. Tempatnya aman, dalam arti kita nyaman parkir, kita nyaman juga orangnya enggak banyak apanya itu, pengemis, enggak banyak ini, enggak banyak gangguan lah. Jadi kita di sini makanya tenang gitu. Lebih nyaman, lebih ramai ya di sini ya daripada yang di dalam. Itu sering buat ulang tahun, buat acara kantor, terutama di atas lantai 2 ya. Tidak perlu khawatir untuk langsung menyambangi Pondok Baronang Daeng Raja. Karena untuk masalah harganya sendiri, tempat ini memberikan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Tentunya dengan harga yang terjangkau ini, para pecinta kuliner ataupun pecinta menu seafood yang sudah mendapatkan suasana kuliner yang nyaman dan nikmat, serta tidak lupa dengan cita rasa seafood yang nikmat, lezat, dan menggairahkan. Kalau di sini harganya bagus, Pak. Yang saya bilang tadi itu tidak menguras kantong standar kita, Pak. Dengan kondisi sekarang ini tidak menguras kantong kita. Loh, karena apa? Bagi kita kan cari makan itu yang betul-betul bersih, sehat, dan betul-betul bermutu. Itu aja, Pak. Wow, oke semua. Saya kira wajar. Semua oke. Untuk harganya worth it sih, masuk ke kantong lah ya. Kita harga paling murah ya, ikan itu dari 65.000 sampai 115.000. Kalau ini yang agak mahal, udang gala. Dibilang mahal sih enggak, karena memang bahan bakunya memang mahal. Ini kita 185.000 sama ini. Kalau ini lebih murah sedikit, lebih murah, udang panjang. Cuma kalau dibandingkan dengan tempat lain, kita masih jauh-jauh banget lebih murah. Dan kualitas kita bisa dicoba, bisa diaduk. Saya bisa jamin. Pondok Baronang Daeng Raja dapat Anda sambangi bersama keluarga, pasangan, hingga kerabat Anda sekalian. Pondok Baronang Daeng Raja ini beralamat tepat di Jalan Lodan Raya nomor 39, Pademangan, Jakarta Utara.